Pemuda UMNO bahagian Terberau Johor menggesa pengguna memboikot peniaga yang menjual barangan dengan harga yang terlalu tinggi. Ketua Pemuda UMNO Terberau Syahrin Mat Jamaluddin berkata ia perlu diberi penekanan bagi menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat. Menurut Syahrin, pengguna juga perlu bijak dalam pemilihan barangan dan serta membandingkan harga yang ditawar. Jelas Syahrin, pihaknya sentiasa berusaha untuk mendidik rakyat menjadi masyarakat bijak berbelanja. Ujarnya lagi, pengguna juga boleh mempraktikkan kaedah bumi hijau dengan menanam sayuran secara kecil-kecilan. Saya lebih minat untuk mendidik pengguna lah, supaya menjadi pengguna yang bijak. Kita kalau hari ini cili lada sampai RM20-22 kan. Kita dalam mesyuarat pemuda negeri baru ni pun dah bercakap soal apa rancangan bumi hijau tu. Kenapa tak kita pugarkan balik? Walaupun duduk orang kata saya rumah flat, rumah bandar tak ada tanah. Takkan pokok lada tu saya ingat tak perlu tanah bereka. Dia boleh tanam dalam pasu dan sebagainya untuk penggunaan dan menjimatkan sampai RM22 sekilo. Jadi saya ingat benda-benda begini yang kita akan majukan kepada masyarakat pengguna supaya lebih bijak mencari kaedah dan penyelesaian supaya kita tak terus dihimpit dengan bebanan-bebanan harga. Dan Syahrin berkata demikian selepas membuat tinjauan harga barangan di Pasar Awam Seri Indah.